Ini sedang opor iwak belayar atau ikan belayar nih. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mercubers di sini. Kayu bakar sudah dipersiapkan, saya cari itu di tanggul kali Ciberut di sini. Buat oporan nanti jangan lupa panteng terus like subscribe, yaitu pacar Juber. Oke coy, oke bosku. Ini sedang opor iwak belayar atau ikan belayar nih. Buat makan di dada lauk. Entah di jaring nggak ada yang nyangkol sama sekali tuh ikan. Padahal airnya sudah berhenti. Tadinya pasang gitu, sekarang mau bergiliran surut ke laut. Ini sudah berhenti nih, kata orang Jawa sudah minger gitu. Karena ini sudah matang bos. Matang belum sih net, kayak nggak keseng. Iwak belayar bos. Halo bosku, ini makan nasi kuning, nasi suro. Namanya juga bulan suro, jadi makannya nasi suro. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah.
Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tuh, ini mungkin putih net. Pagi pun juga saya makan, sebelumnya Mas Juber makan tuh nasinya saya ambil putih bos. Giliran saya yang keduanya ini, yang satu bungkus kuning, ini sama-sama putih dengan kuning, dan juga pula Juber begitu. Sesuai mengambilnya itu bisa sama gitu, nggak dibeda-bedakan gitu. Nggak dipakai diintip lagi, tapi bisa sama gitu bos. Dalamnya itu sama, ada yang kuning dan ada yang putih. Nggak milih lagi, tapi tepat sasaran. Berarti nasinya kombinasi. Tunggu kombinasi bos. Nih, kalau nggak percaya coba tuh banyak minyaknya gitu, ikan belayar tersebut tuh mengandung minyak sungguh luar biasa minyaknya gitu. Kalau katakan itu sarinya gurih, ya sungguh luar biasa gurihnya bos. Bedanya apa net? Manganing lokasi kayak kene karo manganing rumah bedanya priwe? Nikmat makan di alas gitu, samping lautan gitu. Pokoknya jauh dari pelosok desa, dari desa gitu. Oke, beda ya manganing rumah karo manganing alas. Bedanya sungguh sangat jauh dan jauh gitu. Jual rasa iwak belayarnya rasanya pribe cocok nilat enak sedenyak apa gurih apa pribe cocok tarinya perah bos. Iwak belayar rasanya kepribe cocok ngomong nyatar rasanya keset bos, bahkan gurih maknyes gitu. Sungguh betulan nih bos. Iya sungguh sesuai dengan nasi kuningnya atau nasi suro nih. Halo bosku, sekarang tadi saya makan santap bersama dengan Mas Juber. Apa itu lauk pauk yang dinamakan ikan belayar, bahkan nasi suro atau sega kuning suro gitu sudah kami santap berdua. Jadi sekarang untuk kesemuanya gitu, jangan lupa like, subscribe, pantang terus dan tonton terus
Fajar Zuber. Sekian bos, wassalam. Bye. Salatullah. Salamun.